merinding penampakan awan raksasa di Aceh Barat. Sahabat Bang Dai Channel, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 terjadi fenomena alam. Awan raksasa nampak di langit Melabuh Aceh Barat, Provinsi Aceh. Sebuah penampakan awan raksasa yang disertai angin kencang yang membuat warga Melabuh Aceh Barat dibuat merinding oleh penampakan awan badai yang menyerupai gelombang tsunami raksasa di langit kota mereka. Dari sejumlah video yang beredar di media sosial, awan badai tersebut terlihat begitu mengerikan, layaknya gelombang air laut yang siap menggulung apa saja yang ada di bawahnya. Orang-orang di Melabuh pun berdoa agar dijauhkan dari mara bahaya dan bencana ketika menyaksikan fenomena langka tersebut. Seorang saksi di Melabuh menuturkan tentang betapa mengerikannya penampakan awan tersebut. Memang kalau kita lihat di sini, kalau kita berada di sana, tentu kita sangat takut ya melihat awan seperti itu, dan seakan-akan adalah gelombang tsunami karena di Aceh pasti mereka juga trauma dengan kondisi tahun 2004 di mana tsunami begitu dahsyatnya menimpa Aceh dan sekitarnya. Tetapi menurut Kabid Kepala Bidang Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Pak Hari Tirto Jatmiko, dia menjelaskan bahwa fenomena awan bergulung ini disebut sebagai awan roll atau roll cloud. Dan menurut dia, fenomena awan ini yang bergulung merupakan suatu fenomena alamiah yang biasa terjadi. Jadi roll cloud ini menurut dia merupakan salah satu jenis awan arcus atau disebut juga dengan arcus cloud, yang terdapat dua jenis awan arcus yaitu self cloud dan roll clouds. Tetapi dengan kita melihat seperti ini, tentunya kita harus introspeksi dan kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Terkadang fenomena-fenomena alam ini menjadi satu tanda dari sesuatu. Oleh karena itu, marilah di sisa umur kita yang masih diberikan sehat dan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu siap dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Bang Dai, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.